Oke ya kawan, saya sekarang ini berada di tengah-tengah kegembiraan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sinai Patmos, di dalam mereka merayakan Paskah. Saat ini mereka akan berlomba untuk mencari butiran-butiran telur. Ini diselenggarakan di rumah keluarga Ibu Vera. Mereka sedang berlomba mencari telur Paskah. Ini Pak Bambang, tuan rumah, bapak tuan rumah. Ibu Vera, sedikit perbincangan kita ya, saya bisa tanya-tanya. Oke, saya sudah bersama dengan Ibu Tuan Rumah, Ibu Vera. Beliau yang mengundang anak-anak Sinai Patmos, dalam hal ini anak sekolah minggu, untuk merayakan Paskah, memberikan kebahagiaan kepada anak-anak pada hari Paskah ini. Ibu Vera, sedikit informasi, apa tujuan Anda untuk mengundang anak-anak di dalam suatu kegembiraan dalam merayakan Paskah? Apa tujuan? Tujuan cuma satu, membahagiakan anak-anak. Membahagiakan anak-anak itu sangat menyenangkan hati. Karena mungkin kalau tidak salah di Alkitab bilang anak-anak itu yang punya kerajaan sorga. Kasih sorga di dunia dulu, orang happy-happy. Amin. Kita cuma suka membahagiakan anak-anak. Kan Anda, maaf ya tanda kutip, Anda sedikit tertutup, Anda kurang begitu bergaul dengan kolom di sini, karena mungkin kesibukan ya. Mungkin bukan juga kesibukan,
karena mungkin dari dulu saya tidak bergaul. Dulu kan mungkin di Inggris terlalu lama, tapi pergaulan sebelum ke Inggris atau bolak-balik dari Inggris ke Indonesia tuh memang gede. Jadi untuk tiba-tiba bergaul dengan masyarakat kayaknya bagaimana, gogi atau gimana ya. Anda sempat jadi, juga dengar-dengar Anda juga sempat memimpin satu ormas. Satu ormas yang besar, karena tujuan itu untuk melestarikan budaya Minahasa. Tarian budaya Minahasa dan juga Minahasa, karena budaya Minahasa sudah mulai ditinggal. Jadi sebenarnya kenapa kita yang dari Inggris, karena kita menghargai sekali rantai Oma Opa. Kalau dulu Oma Opa bahasa Tomohon, bahasa apa ya, Tembuan ya. Tembuluk. Sekarang bahasa Tembuluk sudah ada yang tahu. Kita nggak tahu bahasa Tembuluk. Sayang. Terus tarian Kabasaran juga mulai hilang. Kenapa pemerintah tidak menjamkan kita aja sebagai pecinta budaya Minahasa, dan tujuannya supaya hilang aja, supaya tarian-tarian budaya Minahasa itu enggak. Tidakkah tujuan yang lebih ke atas di dalam rangka pilkap? Karena kebanyakan kan orang setelah memimpin satu ormas ada tujuan ke arah politik. Betul, 90% orang yang memimpin ormas jadi begitu juga dengan gereja, mungkin karena dari Inggris 30 tahun sama gereja. Bukan karena apa-apa, waktu pindah ke Inggris, suka masuk gereja, karena orang dilahirkan dari Gemim. Jadi pastilah orang dari gereja. Tapi sampai di Inggris cari-cari gereja, enggak ada yang cocok. Tapi pada akhirnya jadi di gereja setan. Astaga, pas masuk dia bilang mau ketemu mamanya. Mama saya sudah meninggal. Dia bilang, disinilah tempatnya. Di sini itu gereja setan. Jadi akhirnya ya sudah ya. Diam di rumah dan ajarkan ke anak-anak tetap berdoa, bangun tidur, makan, berdoa. Kita begitu. Jadi 30 tahun berlalu seperti itu, pindah ke Indonesia awal lama. Bagaimana kita mulai gereja? Iya. Jadi kayaknya sekarang tadi undangan ya, suka sekali mau pergi. Mungkin kalau kita mau pergi pelan-pelan ya, ini berkolom kan sudah pergi. Itu mungkin awal langkah pertama. Tapi tadi ada acara di gereja kan, orang pasti banyak sekali. Itu mungkin bukan kita perlu waktu untuk ke gereja, karena satu belum ada, kedua tidak terbiasa. Jadi itu tadi suka sekali, tapi waduh kayaknya belum saatnya karena terlalu banyak. Yang adik-adik namanya juga siapa? Sekarang giliran kakak-kakak kelas besar. Di situ karena orang juga karena apa yang semua tadi pakai kasih Tuhan semua tidak yang soal itu lomba tadi duduk. Bapak punya pendapatan gede itu semua dari Tuhan. Dan kita sadar semua di hidupan kita itu dari Tuhan. Banyak sekali terjadi. Kemarin ada cek. Ini cari telepaskah terakhirnya kelas besar. Juga karena rencana Tuhan. Ibu, sekarang anaknya yang lumpuh ada di sini. Apa sekarang? Mereka sudah yatim piatu. Bu Vera, apa sekarang bisnis Anda? Apanya? Apa sekarang bisnis Anda? Enggak ada bapak yang bisnis. Kita menikmati kehidupannya ya. Yang kelas besar penangkaran ikan juga, ikan hias. Ikan hias. Itu untuk dijual atau dikonsumsi sendiri? Untuk dikonsumsi sendiri di rumah ya. Ada simpang ulang. Jadi untuk adik-adik Surabaya tadi, dorang mau simpang ulang. Jangan takut. Ini pas sama Denpak Kurebe karena mau cari siapa paling banyak. Jadi bukannya kita tidak masuk gereja. Jadi Baku Rebe. Kong jangan koman karena Baku Rebe kok Baku Tola nih. Karena memang tadi ini jangan kakak-kakak. Yang adik-adik duduk nih soklar kalau nih pergi giliran tadi. Tidak ke Manado. Timim. Banyak orang-orang dekat dengan kita. Sini apa Milan, Mireko. Mau tidur di gereja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, kegiatan di gereja. Tapi ya karena terlalu dekat. Banyak juga yang orang tahu tentang orang-orang dekat dalam hati kok.
ke gereja tapi seperti itu berarti ternyata dengar nih itu peraturan tadi apa kok ya? Oke, itulah Ibu Vera dengan suatu apa? Sesuatu yang punya kemampuan memberikan kegembiraan kepada anak-anak sekolah minggu. Ibu Vera, terima kasih. Waktu cuma 5 menit. Itu bapaknya juga segala. Nanti sebentar, kalau ada DP jumlah telur yang sama banyak, mau cari ulang DP juara. Mau rupa lari batu, mari ini lari telur. Tuhan memberi berkat yang berlimpah kepada Pak Bambang. Amin. Saya tinggal menyalurkan. Tapi kebetulan Pak Bambang juga suka memberi. Jadi yang kelas besar mau gabung dengan kakak-kakak sebagian kakak. Oke, terima kasih Bu Vera, Pak Bambang. Dorang umur-umur 2